Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo pada Selasa 7 November 2022. Gamaria Mono Arfa dan Wakapolda Gorontalo ini menjadi yang pertama kalinya. Kedatangan Hamka sendiri untuk menyerahkan sejumlah bantuan. Bantuan yang diserahkan berupa bantuan motor sayur kepada 5 kelompok tani di Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo. Bantuan produk hortikultura sebanyak 120 paket, bantuan bibit ternak sapi, bantuan sarana dan prasarana tata niaga peternakan, 1 unit kontainer nitrogen cair, dan bantuan bibit ayam DOC. Ada pula bantuan rehabilitasi jaringan irigasi tersier, bantuan pembangunan embung peternakan, serta bantuan pembangunan embung pertanian. Melalui kesempatan tersebut, Hamka juga mengapresiasi seluruh unsur penyuluh pertanian seperti petani, gapoktan, dan stakeholder lainnya yang telah mendukung pelaksanaan program pembangunan pertanian di Gorontalo. Hamka juga berharap para petani dapat bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha taninya sehingga hasil produksi dapat dipasarkan ke luar daerah, bahkan dapat mengisi pasar ekspor. Kami sudah melakukan, pemerintah sudah melakukan gerakan germas batari. Jadi gerakan masyarakat menanam lika cabai. Kami sudah melakukan, terima kasih Pak Kapolda juga sudah melakukan, kemudian di teman-teman TNI, di Gandrem juga kita melakukan, di Kajati juga sudah melakukan. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau ada pekarangan rumah yang kosong, tanam cabai. Nanti minta sama Pak Kadir, dia punya bibit. Ada bibitnya Pak. Selain bantuan pertanian, diserahkan pula bantuan penghargaan teladan pertanian tingkat Provinsi Gorontalo kepada 4 orang petani yang berasal dari Bone Bolango, Kota Gorontalo, dan Kabupaten Gorontalo. Juga penyerahan tunjangan untuk P3K Dinas Pertanian sebesar Rp16 juta untuk 16 orang P3K selama 10 bulan. Kunjungan kerja Penjagup Hamka diakhiri dengan peninjauan pasar tani dan pasar murah yang dilaksanakan di halaman Dinas Pertanian. Sebanyak 300 kupon dibagikan untuk masyarakat sekitar yang digunakan untuk berbelanja di pasar murah.